Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Filipina menawarkan diri untuk menjadi pengerusi ASEAN pada 2026. Pengumuman mengejut itu dibuat Presidennya Ferdinand Marcos Jr. dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN di Jakarta. Menurut beliau, Filipina merancang mengemudi perkumpulan serantau itu ketika ia memulakan lembaran baharu. Junta Myanmar bercadang mengadakan pilihan raya pada 2025. Perkara itu dimaklumkan pegawai kanan Parti Kesatuan Solidariti dan Pembangunan yang disokong junta. Terdahulu, Suruhanjaya Pilihan Raya memberitahu sebanyak 36 parti politik diberi kebenaran untuk mengambil bahagian dalam mana-mana pilihan raya akan datang. Sementara itu, menurut akhbar Global New Light Myanmar, pilihan raya negara itu hanya boleh dilakukan selepas bancian selesai. Bancian kebangsaan dijangka tahun depan. Korea Utara akan menerima akibat daripada tindakannya jika membekalkan senjata kepada Rusia. Demikian amaran penasihat keselamatan negara Amerika Syarikat, Jake Sullivan. Sullivan mendakwa pemimpin Kim Jong-un dan Presiden Vladimir Putin akan mengadakan perbincangan mengenai keperluan senjata Moskow. Kremlin yang menerima sekatan antarabangsa paling banyak di dunia dilaporkan telah beralih kepada sekutunya Pyongyang untuk mendapatkan lebih banyak bekalan ketenteraan. Sementara itu, Britain akan mengharamkan kumpulan tentera upahan, kumpulan Wagner yang dilabel sebagai organisasi pengganas. Setiausaha dalam negeri, Suella Braverman berkata, kumpulan itu telah bertindak sebagai alat ketenteraan Rusia, malah turut terlibat dalam rompakan, penyeksaan dan pembunuhan kejam. Operasi kumpulan tersebut di Ukraine, Timur Tengah dan Afrika adalah ancaman kepada keselamatan global. Kata Braverman, draft langkah untuk mengharamkan kumpulan Wagner bawah Akta Keganasan 2000 akan dibentangkan di Parlimen hari ini. Keputusan Israel yang menggantung ekspor dari Semenanjung Gaza selepas dawaan cubaan menyeludup bahan letupan dalam penghantaran pakaian meletakkan wilayah Palestin berisiko berdepan malapetaka kemanusiaan. Menurut Presiden Dewan Perniagaan Gaza, Ayid Abu Ramadan, keputusan tersebut adalah tekanan baharu dalam dasar sekatan ekonomi di kawasan pinggir pantai. Sementara jurucakap Persekutuan Industri Palestin, Wadaf Beseso, berkata tindakan itu boleh menyebabkan ratusan kilang ditutup dan ribuan pekerja diberhentikan. Ekspor Gaza ke Israel dan Tebing Barat sebahagian besarnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, ikan, pakaian dan perabot. Harga minyak dunia melonjak berikutan tindakan Arab Saudi dan Rusia mengurangkan lagi pengeluaran minyaknya. Menyaksikan harga minyak mentah Brent mencecah $90 setong buat kali pertama tahun ini. Manakala minyak mentah US West Texas Intermediate meningkat kepada $86.69 setong. Terdahulu, Rusia umum melanjutkan pemotongan ekspor minyaknya sebanyak 300,000 tong sehari sehingga akhir tahun ini. Manakala Arab Saudi mengekalkan pemotongan pengeluaran sebanyak 1 juta tong sehari juga sehingga ke akhir tahun ini. Penganalisis pasaran Michael Hewson berkata harga minyak yang lebih tinggi akan merumitkan usaha bank pusat untuk menurunkan inflasi. Di selatan Brazil, sekurang-kurangnya 21 orang maut di negeri Rio Grande do Sul selepas taufan tropika melanda wilayah itu. Menurut Gabenor Eduardo Leite, jumlah itu meningkat selepas 15 lagi mayat ditemukan di Bandar Mukum. Siklon tersebut yang melanda pada Isnin menyebabkan hujan batu dan hujan lebat sehingga mencetuskan banjir dan tanah runtuh. Lebih 20,000 penduduk terjejas. Akhir sekali sukan, penyerang Bukayo Saka dinobatkan sebagai pemain terbaik lelaki England untuk tahun kedua berturut-turut. Pengumuman itu dibuat Persatuan Bola Sepak Inggeris. Bintang muda dari Arsenal berusia 22 tahun itu diundi pemain paling cemerlang bagi musim 2022-2023 oleh penyokong. Mengatasi pemain tengah Jude Bellingham dan penyerang Harry Kane. Masing-masing di tempat kedua dan ketiga, Saka kali pertama menyarung jersey England pada Oktober 2020 menjaringkan 7 gol dalam 10 perlawanan sepanjang 12 bulan untuk Three Lions termasuk 3 gol di Piala Dunia 2022.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum.